Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Abang Manis di channel Abang Manis. Okay, alright. Hari ni Abang Manis nak review satu produk makanan ni. Ramai orang yang dah review produk makanan ni, termasuklah artis-artis. Contoh macam Kak Lina Pompom, Fizo Omar pun dah review dah apa benda ni lah, produk makanan ni. Jadi kalau korang nak tahu apa yang Abang Manis nak review, jom kita tengok. Tadam! Ya, inilah produknya. Okey, kalau korang nampak kat sini kan, Abang Manis ada satu, sebenarnya Cik Manis lah yang beli produk ni. Dia beli tiga. Dia ada tiga, satu set tu ada tiga kan. Harga berapa Cik Manis itu? RM35 satu ni. Jadi, beli tiga itu kira termasuk posting apa semua dalam RM110. Alright, apa yang ada dalam ni yang sampai orang tergila-gila sangat? Abang Manis rasa lah kan, apa yang ada dalam ni sebab dia salted egg. Apa? Salted egg. Sebab dia ada perisa telur masin tu. Perisa telur masin. Ikan dori, lepas tu dicampur pula dengan salted egg yang rangup, dori rangup ni disalut pula dengan salted egg dengan keju dan serbuk cili. Jadi mengumdekan lagi kot dia punya ni, sebab dia kulit ikan dori kan. Kulit ikan dori ni dia rangup. Jadi pengeluaran dia, kalau kat sini dia tulis manufacturer dia dekat Puncak Alam. Nanti kalau korang nak tahu tentang mana Abang Manis beli, Abang Manis beli kat Shopee. Bukan Shopee eh? Oh sorry, bukan Shopee. Dekat dia punya lama web. Oh, ingatkan Cik Manis beli kat Shopee. Selalunya geng-geng artis tu semua beli kat Shopee. Oh, beli dekat lama web dia. Lama web ni lah kan, Dory ni. Dory ataupun AbeBite ni. Jadi, tak sabar lah Abang Manis pun nak rasa macam mana. Ni kita unboxing ni sekali. First sekali kita buka ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita tarik ni. Oh, bau pun dah membuatkan orang tergila-gila. Patutlah dia sampai mata bila rasa jadi lagu tu terpejap. Okey, Abang Manis dah buka, nampak kulit ikan lori. Terus dia campurkan dengan apa? Salted egg dan serbuk cili, keju. Jadi nak tahu lah dia rasa sedap ke tak dengan dilafaz bismillahirrahmanirrahim. Abang Manis nak rasa satu. Rasa satu dulu ah. Rasa satu. Cik Manis dah terliur dah kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia besar-besar kan. Nampak tak? Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa keju, lepas tu dia telur kuning yang telur masin tu. Telur masin yang kuning tu, rasa sebiji macam tu. Tu pedas sikit lah, robot cili. Sedap. Memang kalau kita makan ni sambil tengok movie, Abang Manis rasa kita tak sedap kata bahawa satu tong ni habis sekejap rasanya. Memang saya tak dapat gambarkan. Betul lah apa yang dia review. Sedap sampai tak terketah. Okey, memang sedap. Jadi, siapa-siapa yang nak dapatkan Dory ni, boleh terus ke laman web lah. Laman web Dory ni. Belilah banyak-banyak. Tapi memang sedap. Okey, rasa sampai situ dulu. Abang Manis pun nak rasa benda ni, nak makan sambil nak edit-edit video lagi. Okey, yang mana tak subscribe lagi, sila subscribe. Like, komen dan share. Kongsi video ni supaya rakan-rakan yang lain pun dapat tahu benda ni sedap. Oh, sedap sangat. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. See you. Guys, tak habis ni. Aku lupa nak cerita. Ni, dari segi aku nak cerita pasal packaging dia. Bagi Abang Manis lah. Bila Abang Manis tengok dia punya packaging, rasa macam terliur. Dia punya serbuk keju, dia punya telur masin, dia punya kulit dori ni. Memang nampak macam kita panggil apa? Premium, elegant, tak minta menawan lah. Nampak cantik gitu. Lepas tu dia punya nutrition fact pun, faktor makanan pun, kalau yang ni hidangan 1 gram, dia punya kalori pun 591 kalori. Lepas tu dia punya fat 43 gram. Karbohidrat 17.2 gram. Dan dia ada protein lah, sebab dia ikan lori kan 33 gram. Jadi sedap sekali lagi. Okay. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye.